Eh, Bapak Wisnu Trijaya, kamu gak mau nemenin aku ya? Aku dianterin. Oh, yeah, gue kenal aku. Gigit, Cipina gigit. Wah, Cipina menggigit. Ini emang duriannya sebanyak itu tuh guys, tuh kalian bisa lihat sendiri kan. Be. Enak banget. Gimana? Halo guys. Oke, jadi hari ini kita mau kemana nih, Beb? Kita mau jajan. Jajan di mana? Di Nusantara hebat lagi. Asik. Aku boleh beli es durian lagi enggak? Boleh. Dan ini kenapa kita balik lagi? Karena seperti yang kalian bisa lihat kemarin tuh di video yang kemarin tuh jajanannya banyak banget, guys. Nggak cukup tuh satu kali datang. Kemarin aja tuh sebelum aku pulang, aku tuh udah kayak ngeliat ada nasi goreng, apa nasi goreng Semarang Gongso ya, apa nasi goreng babat gitu. Aku kepikiran terus, guys. Udah berapa minggu setelah itu aku masih aduh gue pengen, cuman jauh gitu kan baliknya, cuman ya udah enggak apa-apa. Hari ini kita balik lagi, kita cobain nasi goreng aku mau, sama kita lihat ada jajanan apa lagi yang menarik di sana. Oke deh. Oke guys, kita udah sampai akhirnya dan seperti yang kalian bisa lihat, kamu bergaya sih. Hah? Kenapa tuh? Banget lemes. Oh shit, lebay Cipin tadi udah makan juga dia. Cipin. Udah jam 5 aku belum makan dari tadi. Tapi beda ini hari apa? Coba. Ini hari Rabu ya kan. Nah, seperti yang aku bilang di video terakhir nih, enggak terlalu padat sih kalau hari Rabu ya ternyata ya. Terakhir kita datang tuh ramenya parah, parkir sampai ke depan-depan situ, tapi hari ini lebih santai. Weekdays. Ya ini weekdays. Jadi buat kalian yang mau datang ke Rans, mau makan dengan tenang, enggak terburu-buru dan udah pusing akan keramaian orang, datang hari biasa ya, jam-jam nanggung kayak begini nih. Ini jam 5-an. Nah, kira-kira udah sampai. Kemarin tuh pas mau pulang dari sana, aku lihat di sana kalau enggak salah Beb nasi gorengnya, Beb. Kegedean, jadi mobilnya banyak juga sebenarnya. Iya. Di situ ada nasi bogana tuh, Beb. Kamu kan doyan nasi bogana. Tapi enggak mau nasi bogana. Hah? Nah, ini dia nih guys, nih kemarin aku pulang belum sempat nyobain nasi goreng nasi goreng babat Semarang. Tadi kita makan yang di Semarang berapa tahun lalu gitu ya? Lama. Saya langsung kita coba. Wah, ada nasi goreng babat komplit. Mas, kalau komplit isi apa aja, Mas? Babat paru usus. Apa? Babat paru usus. Babat paru usus. Kalau mau babat paru doang bisa? Babat paru bisa. Ya, yang mana? Oh, babat paru. Yaudah, nasi goreng babat parunya satu, Mas. Kamu harus hati-hati juga kalau di sini. Kenapa? Awas, arang galak. Arang? Arangnya bisa ngomong? Iya. Bentar deh, Beb. Ini aku baru sadar. Aku waktu itu di Semarang makannya nasi goreng babat atau nasi gongso ya? Nasi gongso. Hah? Nasi gongso. Tapi dia juga jual nasi goreng waktu itu di tempat itu. Terus kita makannya tapi apa? Yang kamu makannya yang aku nasi putih pakai itu. Makanya aku kira kamu mau beli sih, Beb. Oh, aku makannya ini, guys. Bukan ini. Aduh, gimana nih? Bahaya. Enggak usah gimana-gimana. Ya, salah dong. Yang punya di Semarang enak pokoknya. Itu iya, nasi bongso, bukan nasi goreng. Tadi aku bingung, aku kira kamu mau beli ini kalau kayak makanan kiri Semarang. Aduh, betul enggak? Udah enggak apa-apa coba. Harusnya enak. Ya udah, karena aku udah salah pesen, tapi semoga harusnya kurang lebih rasanya sama sih karena pakai bumbu-bumbu yang sama dan sekarang giliran Cipin yang pesen makan nih. Ini nih, tadi aku di parkiran udah bilang mau Ibo. Apa sih? Ibo, iga bakar, bang o. Oh. Hey, ini pesanan saya. Kenapa kamu yang hadepin duluan makanannya, ha? Tahu enggak? Apa tuh? Kalau ada barang datang, itu ada baiknya cobain dulu oleh asisten kamu. Itu bagaimana? Oh, shit. Rasa sih? Nasi goreng. Bup. Be, gimana, Beb? Enak atau enggak, Beb? Kenapa tuh begitu? Kalau dikus nasi goreng, kamu aja deh. Rasanya sih gurih sih, enak, kering, mah kering. Yaudah, kita cobainnya langsung ya. Warnanya sih nggak gosong-gosong banget, tapi karena ini nasi goreng Semarang. Jadi nasi goreng itu di setiap kota itu beda-beda, Pemalang, Semarang, Surabaya, bahkan di Medan tuh semuanya beda-beda guys, kayaknya. Gimana Bapak? Delicioso? Enak-enak, tapi itu jadi cocok karena babat sama parunya ini jadi enak, jadi berasa rasanya tenggelam guys. Keren.
apa sih, Bek? Itu babat, kalau enggak parunya, aku enggak tahu yang mana. Kenapa kamu doyan babat? Yang enak aja kenyal-kenyal. Gimana? Cuin, cuin, cuin. Kamu udah pernah tahu makan babat di kue tiaw? Enggak sadar aja kamu. Enak kan? Ya udah, jangan lagi, udah, kamu ambil makanan kamu cepetan sana. Oke, karena si Wisnu lagi jagain kursi, aku ambil makananku sendiri nih, guys. Kita balik lagi ke si Ibu. Eh, hey, Bapak Wisnu Trijaya, kamu enggak mau nemenin aku ya? Aku dianterin. Oh, ya, gue kenal aku. Baik. Maunya duduk. Pacar saya aja enggak mau ngambilin buat saya, Mas. Makasih loh, Mas. Iya. Baik kali loh. Eh, kurang ajar. Bisa begitu ngomongin. Kamu mulai menyesal kan sama pilihan kamu sendiri kan? Enggak, punya aku masih enak, mantep, enak aja. Lebay banget kamu. Mancep, cepet gigit, cipina gigit. Wah, cipina menggigit. Penuhan kan mulut kamu. Enak, enak banget memang. Hah, coba dong. Sopinnya itu kotelnya kegedean. Hah, pelit banget kamu. Ya udah deh. Wih, jodan. Gimana Bapak Wisnu? Mantep. Kan? Ini tadi harga berapa, Beb? 70.000 dapat 2 iga sama nasi sama sop. 76.000. Ini worth it sih. Ini kita coba campur iga bakarnya sama nasi goreng ini, guys. Gede-gede dagingnya ya. Ini dagingnya lembut, amin nggak alot gitu, terus gede, dagingnya banyak ya? Banyak. Ini memuaskan banget, ini mantap. Oke guys, sekarang kita udah selesai makannya dan sekarang adalah part yang ditunggu-tunggu sama Cipina. Apa itu Cipina? Es durian. Nah itu dia guys, satunya harganya sop durian spesial 35.000. Jadi kita beli dua nih, Beb. Kak, itu yang mini ya, apa kak? Kok sekecil itu? Itu berapa sekecil ini? 480 per kilo. Tapi itu beras 2 kilo kali ini. Oh, enggak ada. Itu kayak gantungan kunci itu. Kecil banget. Ini enggak ada segiwal nih. 200.000 berarti. Dan oh, ini black tone, yang mana black tone tadi? Kalau kayak gini rasanya lebih apa tuh? Kalau black tone manis pahit. Terus ada arak-araknya gitu. Gantungan kunci aku durian. Ini udah ada-ada ya, makin aja kelakuannya si Pina. Nih ya Beb, aku mau jelasin dulu kenapa kita mau cobain lagi. Kenapa emang? Sebelum itu kita udah pernah cobain kan. Uh-huh. Kalau aku mau cobain lagi tuh karena menurut aku ini beneran enak banget. Jadi kita harus cobain dua kali buat memastikan gitu. Takutnya yang pertama ya enak, tiba-tiba dia gak enak. Ini kita mau masih, jadi ini lebih tepatnya kayak quality control gitu Beb. Ini emang duriannya sebanyak itu tuh guys, tuh kalian bisa lihat sendiri kan. Buh. Enak banget. Gimana, 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 gimana? Kok kayaknya kamu sengaja ya? Kamu kasih yang itu ya? 35, karena duriannya kecil kali ya? Iya sih. Beb, aku mau yang itu aja, Beb, kayaknya lebih banyak. Ah, kamu mah. Enak banget! Oh, kalau ini tandanya enak nih dari Wisnu. Gimana sekali lagi, sekali lagi? Semua yang jajan di Trans Nusantara hebat ini, kalian boleh makan apapun itu, tapi closingan harus makan durian ini, guys. Closingan. Mancep ya. Oke guys, akhirnya kita selesai juga makan durian. Ini kenapa sih Cipina kebanyakan gula begini nih? Enggak, tadi kan kalian tahu aku belum makan dari pagi. Enggak ada, mereka nggak tahu kamu belum makan dari pagi. Nah, terus sekarang tenaganya udah full. So, yaudah guys, sampai sini dulu vlog hari ini. Kesimpulan nasi goreng sama iga bakar enak. Mungkin nanti kapan kita balik lagi, kita cobain yang lain lagi di Rans Nusantara Hebat ini. Karena masih banyak banget jajanan yang belum kita cobain. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.